Astagfirullahaladzim, masya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kameramen, berarti benar kita intip saja dulu kameramen. Ini memang mereka kumpulnya di sini, kameramen. Jadi betul apa kata firasat saya kemarin itu bahwa pasti adanya di sini lagi, di hutan ini lagi. Kita langsung dekati saja, grebek langsung secara perlahan-perlahan ya. Intinya bismillah. Insyaallah mudah-mudahan kita selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Punten. Sampurasun. Sampurasun. Nekan ke dia. Asia orang Sunda lain sampurasun aing tadi jawab sia. Sunda marong Sunda. Astagfirullahaladzim. Sudahlah, selesaikanlah kalian. Tidak usah mengadakan ritual-ritual yang seperti ini. Ritual-ritual yang tidak diperbolehkan oleh agama kami. Boomonglah. Janganlah kalian menyakiti orang yang tidak berdosa. Sudahilah, sudahilah. Sudah. Jangan. Tujuan saya kesini untuk merangkul kalian semua ke jalan yang benar. Bomong. Astagfirullah. Hidup aing, kumaha aing we. Lah. Masyaallah. Janganlah kalian ini jadi manusia sekeras batu. Janganlah kalian ini menjadi manusia yang merusak dan membuat angkara murka di muka bumi ini. Hentikanlah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Bertobatlah. Lu bukan lain. Bertobat mah. Bukan naon. Saya tidak mempunyai ilmu apapun. Yang saya punyai hanyalah doa. Saya tidak mempunyai kesaktian dan saya tidak mempunyai apa-apa. Hentikanlah. Hentikanlah. Hai, terlalu luar. Ya, datang. Ganggu selain. Ganggu baik. Saya akan mengganggu kalian kalau kalian tidak mau cepat-cepat bertobat. Udah sok ngomong kadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lari bukan. Bukan urusan batu. Assalamualaikum ya Rijal Goib. Assalamualaikum ya Rijal Goib. Assalamualaikum ya Rijal Goib. Cecat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammad. Endah ya jelema. Innahu qaul salai. Ya, tiga anak buah aing. Lawan hula anak buah aing. Ya, lawan lah ya. Bisi aing dah kana anak buah aing. Dilekeun ku sia. Kita kenteng dia. Ya. Janganlah kalian ini. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sakti. Punya ilmu kekuatan, janganlah untuk kesombongan. Bisa hanya hod dia. Sok. Buktikan. Aing ngebuktikan dia. Jelakan ya. Anak buah aing tanagana. Paling jago di dunia. Astagfirullahaladzim. Sok kusia ya. Dalam kusia tuh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sok. Nek ngelawan aing kusia. Waktu kita rasa anak buah air. Allah Akbar. Ayo sok, maju. Udah lo. Bukan munahan sih adil. Sok. Allah Akbar. Ganggu kau urusan lain. Kenal dari ya ke dari. Saya tahu kalian sakti. Cuma kesaktian kalian ini disayangkan untuk membuat keonaran di muka bumi. Sok banyak omong. Ayo serang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latif.
kong. Lepot siin di geblang. Rasakan dalam wain kedua. Jalatip. Allahu Akbar. Awas, hati-hati. Ini di rumah paling jago dia. Kemempan, nampang bukmang. Sok. Nampang bukmang. Aing kudu nampan dia. Nampat kuai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Endah. Ada ayaan di budak. La ilaha illallah. Rasakan diku dia ya. La ilaha illallah. 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 Bertobatlah kalian ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kekuatan yang sakti di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kalian sebelum Allah memberikan azab yang pedih kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya keluar dia. Rasakan dia. Hayya ya Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Sabda dia. Bismillah. Lawan kan aing. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih nasrun min Allah wa fathun qarib. Ya latifu, ya habbiru, ya fatahu, ya batin. Lawan kanain. Kun. Fayakun. Allahu Akbar. Tobatlah kalian kepada Allah, karena di dunia ini tidak ada yang sakti selain Allah Subhanahu wa taala. Hentikan. Bangun kalian. Saya masih mengampuni kalian. Saya tidak mau menyakiti manusia di muka bumi ini. Walaupun kalian sudah jahat ke saya, tapi saya akan tetap memaafkan, karena saya adalah manusia yang pemaaf. Ayo, keluarkan ilmu manusia. Lamun sia masih penasaran kaing, sok. Keluarkan ilmu manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini yang kalian banggakan? Ini? Bangun kalian. Duduk kalian di sini. Ini yang kalian banggakan? Hah? Ini yang kalian banggakan? Kekuatan Allah cukup membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Maju kalian. Masih belum kapok? Hah? Nek naon aing kapok? Sok, ya ngalawan tay. Aing tasan sapenuh na aing ilmu aing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatin masrur min Allah wa fatin qurbiya latif ya hamdir fatahu ya batin kun fayakun. Sini kamu. Kau sini. Ini sudah berdaya tidak berdaya ini teman kamu. Cepat ke sini kamu. Sini kamu. Ke sini saya cepat ke sini. Duduk kau di sini semua. Astagfirullahaladzim. Atau kalian ingin menguji kesaktian lagi? Hah? Ampun, ampun bang. Meminta ampun kepada Allah, jangan meminta ampun kepada saya. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak mempunyai ilmu apapun. Aing ngelakukan. Gorengan aing dilakukan kuai. Saya adalah manusia yang maha pemaaf. Karena Tuhan saya selalu memaafkan kepada umatnya, apalagi saya sebagai manusia. Kumaha aing yang bisa tobat? Bertobatlah dengan ikhlas karena Allah. Bukan kalian pamer kesaktian, pamer kejigjayaan, pamer kekuatan, itu tidak ada artinya. Naon kesebut Allah? Astagfirullahaladzim. Jangan kalian ulangi lagi yang seperti ini. Aing hayang sadar, sok sadarkeun ke sia. Kalau memang kamu ingin sadar, satu syaratnya. Naon syaratna? Kamu sudah tidak boleh mengadakan praktek-praktek pemujaan iblis seperti ini. Lamun dia bisa aja dina ngalaan dina awak aing, aing pasti bisa tobat. Insyaallah saya akan menghancurkan kekuatan energi iblis yang ada di dalam tubuh kamu sekarang. Sok gerak keluarkan aing hayang nyaho. Saya akan keluarkan dua-duanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatin nasrun min Allah wa fatu qurbiya latifu ya habbir fatahu ya batin kun fayakun. Allahu akbar. Ya Allah, aku memohon ya Allah kepadamu ya Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang penguasa alam semesta di muka bumi ini. Saya minta ya Allah, hancurkanlah kekuatan iblis yang ada di dalam tubuh mereka ini dan yang sudah saya cabut di tangan saya ini. La haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Allahu akbar. Kalian sekarang ikuti apa kata-kata saya. Kalian kalau betul-betul ingin tobat. Siap. Ya? Ya. Dan kalian kalau sudah tobat begini kalian ikut saya. Siap. Ya, siap.
ya, kalian ikut saya untuk menjalankan ibadah dan atau masuk ke agama Islam ya, untuk menjalankan perjalanan untuk kedepannya menjadi yang lebih baik. Ya. Oke? Ya, siap. Oke, ikuti apa kata saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Sekarang kalian sudah tobat. Sekarang lepas itu ikat kalian itu. Lepas semua. Lepas. Ya. Jadi seperti ini alhamdulillah kalian tobat. Nanti kalian ikut saya ya. Iya. Kalian belajarlah untuk mendalami ilmu agama. Untuk kedepannya kalian insyaallah nanti akan saya taruh di pondok pesantren ya. Nanti akan saya khususkan buat kalian ya. Saya akan kasih baju, akan saya kasih celana, akan saya cukupilah kebutuhan kalian nanti asalkan kalian betul-betul untuk bertobat kepada Allah ya. Ya, ya. Seperti itu. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, jadi janganlah kalian percaya ke dukun, ke jin, ke setan, apalagi takut yang namanya dukun santet, takut yang namanya sihir, takut yang namanya teluh, guna-guna itu jangan kalian takutkan. Yang kalian takutkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu buat teman-teman dimanapun berada. Kalau kita lagi kesulitan, lagi kesusahan, janganlah kalian pergi ke dukun. Mengadulah kalian kepada Allah. Berdoalah kalian kepada Allah. Ibadahlah kalian yang lebih baik. Maka apa yang kalian inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Perbanyaklah membacakan sholawat ya. Perbaikilah sholat insyaallah. Maka kedepannya kalian akan menjadi lebih baik. Mungkin buat teman-teman ya, biarkan Kang Ian sekarang akan pamit dulu, akan bawa mereka ya untuk berjalan ke jalan yang benar ya, seperti itu. Oke, Kang Ian akhiri ya, ada kurang lebihnya Kang Ian guru memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kang Ian akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.